Semoga bermanfaat dan menginspirasi kawanku. Terima kasih. Barangnya banyak banget ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan satu hobi. Pada kesempatan ini saya bersilaturahmi di rumahnya Mas Topik. Saya ditemani dengan Mas Dodi dan anaknya, itu Mas Topik. Ngopi-ngopi. Wes, tambah dulur pokoknya. Di sini saya akan mereview bonsainya beliau. Harga insyaallah nego, nanti nego sendiri di nomornya Mas Topik. Alamatnya di Rejotangan nih, Mas. Rejotangan Tulungagung. Siapa tahu rekan suatu hobi ada yang berminat, nanti silahkan nego sendiri di nomornya Mas Topik. Untuk tidak berlama-lama, ikuti keseruannya. Ini minta maaf, rekan saya nggak terlalu bisa memvideo dengan sempurna karena tempatnya rotok sempit. Nah, lihat ini meliuk-liuk. Sudah rapat jadi, Mas, ya? Sudah semua full. Kayak punya Mbah Kilan, mirip. Konsepnya apa nih, Mas? Ruwet nih. Wes, tak ruwet Mas iki pokoknya. Ndak karu-karuan nih. Guys, guys, ruwet pol. Tapi apik ya, wes. Kira-kira berapa ini, Mas? Yang ini 3,5. Net apa nego ya? 3,5 juta nego, kawan. Tinggi berapa, Mas, kira-kira? Berapa ya? 80 ya? 80 cm ya. 80-90 kayaknya. Lebar? Kalau lebarnya sekitar 90-an, 1 meter. Kurang lebih kawan. Sajet kawan. Ini yang di polybag ini berapa nih, Mas? Yang di polybag 250-an. Ini bahan-bahan harganya 350-an ya. Bahan masalah bukan, Mas, ini? Bahan masalah bukan ini. 350-an ya? Bisa nego. 300 nego, lur. Mas Jody, tanami sakura mikro mantep loh ini. Mantep lur, 300 second nego. Nah, ini ada ini. Dogal TV ya, Mas? Iya. Dogal TV. 350 nego, lur. Sat-sat pokoknya. Nah, ini subur banget ini. Pupuknya kayak apa, Mas? Tetap pakai pupuk kandang. Murah meriah ya. Murah meriah soalnya enggak kuat ukur. 300 san seket, lur. Itu rusak apa, Mas, ya? Ya. Kalau yang ini berapaan, Mas? Masuk baik. Tiruan iki sing iki. Serut-serut meliu-liu ini. Kecil-kecil. Ya. 150-an. 150-an ya. Iki akar-akare apa ya gini? Insya Allah sudah penuh. Kalau sih tidak penuh ya rawan itu. Yakin hidup ya, Mas, ya? Insya Allah lah, yakin aja kok. Satu. Cari ini wong-wong bunjin, bro. Nanti dibuat bunjin ini ya. Cita-cita nih, Mas, bertahan mampu ndak? Satu seket juga ini, Mas? Yang ini 200. 200. Kalau yang ini, Mas? Yang itu 250. Dari sini 250. Mesti uripe lagi, Mas, ya? Serut ya? Insya Allah hidup. Ini kayaknya satu akar nih. Jadi banyak ini. Siapa biru, Mas, ini? Satu seketan ya? Yang ini dah? Ya. Yang ini 250. Terus kami balik.
Oke. Nah, ini masih ada lagi. Yang kayak gini berapa, Mas? Yang ini 150-an. 150-an. Nah. Belum tersedia kawat. Ini medianya kurang kayak, Mas? Ini sudah 2 tahun di situ, soalnya ketika diganti, ini kurang. Yang ini, Mas? Yang itu dikira-kira apa? Mana lagi, Mas? Kayaknya ini masih ada yang di sini. Yang mana lagi itu? Ini mas. Jambu. Jambu apa ini? Ini jambu kerikil. Ya. Tapi ya masih bahan. Masih bahan kok. Gitu loh, berarti. Biarin gede aja dulu. Oh gitu. Kasihan Mas. Ada apa sini ini? Murbai. Semi gasket. Keringan ya, Mas? Keringan. Piro iki? 250. 250 wis urip. Wis suwe apa urung iki? Sudah, Mas. Sudah berbuah. Ini Hokianti yang gasket. Gasket 300. 300. Asam kecut ini di ini enggak? 500 aja. Nego ya? Ya, nego. Asem kecut, Lur. Wes, pokoknya kalau gambarnya kurang jelas nanti minta langsung di Mas Topik. Ini, Mas. Serpin. Itu murah kan 150 ae. Kena ini subur ya? Iya, itu subur. Cuman 150. Ini kan udah waktunya pruning lagi. Pruning kemudian medianya agak diperbanyak mungkin ya. Satu seket murah meriah. Nah, ini juga subur ini ya. Subur belum selesai. Ya. Pokoknya gudangnya Hokianti lokal Gambiran lor. Video kurang jelas, nanti hubungi nomornya Mas Topik. Nomor ada di deskripsi. Tingginya berapa, Mas, yang ini, Mas? Tingginya kisaran 45. 40-an lah. 40-45. 750. 750. Nego. Nah, yang ini belum nih, Mas. Ah, ini ada yang besar ini. Dipot. Dipotnya apa, Mas? Kok ndek, Mas? Ya, masih program akan juga. Oh, gitu. Biar ke samping. Berapa nanti yang kayak gini? 350. Yang ini? Sama. 350. Ini masih proses. Masih proses. Iki namanya dolar mangkok ya? Dolar mangkok kayaknya pucuk merah apa mangkok? Biasa yang itu, pucuk merah kayaknya. Dolar mangkok pucuk merah. Yang belakang itu masih jual, Mas? Enggak, kasihan kalau dijual itu. Nah, ini masih program juga. Buaya, Lur, nanti panjenengan kalau berminat langsung hubungi nomornya Mas Topik. Nomor ada di deskripsi. Pokoknya sat-sat, Lur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kawanku. Terima kasih. Barangnya banyak banget ini, Lur.